Bung uh, sangat luar biasa ini bawah Bung Revi ya. Yeah. Mengapa luar biasa? Saya sedikit mereview bagaimana kejadian di Solo. Ketika itu PDI Perjuangan Solo sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng hmm. sebagai calon wali kota. Yeah dan wakil Wali kota. Oke. Okay. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PD Perjuangan. Iya. Yeah. Tidak bisa dirubah lagi kalau sampai seperti itu. Iya. Yeah. Yang bisa merubah hanya satu, ketua umum. Yaitu Bu Megawati. Ketika itu ini ini saya dapat dari uh, tokoh uh, PD Perjuangan juga. Pak Jokowi datang Ibu Mega dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota, hmm. karena Bu Mega sayangnya sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Oke, okay. gitu. Ini maksud saya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi di Medan, Bobi. Hmm. Iya, yeah. gitu kan. Dari kondisi seperti ini. PDI itu bisa diacak-acak. Oke. Okay. Dengan dengan seorang petugas partai lah, karen -karen yeah. Nah. Dari kondisi seperti ini timbullah pemikiran siapapun juga yang dekat di sana pemikiran mm -hmm. bahwa sesuatu itu bisa dirubah. Yeah. Asalkan yang merubah itu punya legalitas. Hmm. kayak gitu. Sama juga dengan kejadian hari ini. Hmm. Januari ini Kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi lingkarannya me inisiatif untuk tiga periode. Ya. Ketua partai sudah aksi, termasuk Caimin juga sudah aksi tuh. <Susuk dan <Susuk dan <Suk tangan> <Suk tangan> ya, kemudian Erlangga Elangga juga sudah bahkan ketua DPD banyak Mataliti hmm. Bahlil, hmm. Ketua EPR Mas Sudah, Susatyo ya. kan gitu. Tetapi untung ada Ibu Mega hmm. yang mengatakan tidak bisa. Konstitusi menyatakan seperti itu. Gitu. Hmm. Nah. Dari itulah maka muncul apa yang harus dilakukan kan gitu. Hmm. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini kalau kita lihat dilakukan tanggal 19 Oktober itu menunggu. Kekuatan penuh, itu Bu Rafi. Iya. Yeah. Ketika Demokrat bergabung, maka SBY aja mendukung kok pasti. Oke. Okay. Mantan Presiden kan gitu. Ketua-ketua partai besar juga mendukung. Ahli hukum tata negara. Iya. Yeah. Kan? Yang ada di situ. Hmm. Uh, Profesor Yoseo, yeah. iya, sama ada hmm. di situ. Mendukung, yeah. maka barulah berani memutuskan. Yang menarik, hmm. Bung Refri, iya, yeah. ini kan yang mengajukan, kan? Yang terakhir, oke. Okay. Kalau nggak salah, bulan Agustus dia mengajukan. Hmm. sendirian, iya yeah. kan gitu. Hmm. walaupun semuanya sudah, sudah melanggar, pernah mengajukan dibatalkan buat tiba-tiba mengajukan lagi, kan? Gitu. Yeah. Ya. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ini adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kan gitu. Tetapi ya. pembuat undang-undang hmm. itu DPR kan gitu. Iya. Dan presiden tentunya kan. Gitu. Iya. Tapi tiba-tiba tambah ini dikasih lah itu. Iya. Terhormat karena ada klausul tambahan. Yaitu berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung kan gitu. Iya. Dari sini, Bu Raffi belum puas. Hmm. Belum puas setelah diputuskan itu, walaupun melanggar beberapa etika moral dan sebagainya, Bang Raffi hmm. lebih tahu lah. Mungkin kan? yeah, yeah. belum puas, orang bertanya-tanya ini Prabowo Subianto, bukan gitu? Hmm. Letnan Jenderal Purnawiranto ini Prabowo Subianto, mantan Dajen Kopassus, mantan Pangkostrat. Itu, tapi memang ini mohon maaf, Pak, ini pertanyaan bodoh ya itu memang ini kan Pak, Pak Prabowo itu kan diberhentikan ya waktu dulu ya. itu masih-masih berhak menyandang uh, purnawirawannya ya ya masih berhak nggak ini, ini pertanyaan bodoh saya iya pertanyaan bodoh cuma kasih sementara, sementara ini kan ya. sementara ini walaupun diberhentikan ya. tapi masih diperlakukan seperti itu oke 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 jadi oke okay. nah yang saya sampaikan bahwa pak prabowo ini mantan Danyan kopassus mantan hmm. pangkostrat ya. orang berpikir betapa dangkalnya strateginya seolah hmm. tidak tahu strategi Oh ini gawat nih eh, silakan pak iya kan gitu ya tetapi kalau saya jadi prabowo pun ya saya akan mengambil keputusan yang sama mengapa menjadikan gibran sebagai wapres mengapa ya. mengapa ya karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan saya yakin. Sejak bergabung dengan sejak kalah kemudian bergabung dengan Jokowi punya ya. rencana untuk seperti sekarang ini. Iya. Di ujung ya kan. Secara naluri saya yakin dia tidak mau. Iya. Apalagi kondisi seperti ini. Iya. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi hmm. pernah menyampaikan. Ya. Iya kan? Masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum? Ya. Dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Maksimum. Iya, batas maks maksimum. Maksimum. Ya. Ini umpamanya kalau nanti MK mengutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Iya. Ya, apa maknanya? Maknanya ada ambil Gibran. Sang paman mengancam uh, Prabowo, iya. kan gitu? Iya. Mengancam Prabowo, hmm. gitu kan. iya. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu? Iya. Makanya kalau lihat kemarin sore pada hmm. saat deklarasi, kan gitu? Iya. Kan berpacu dengan waktu itu, hmm. maka sore-sore walaupun tanpa gibran hmm. dideklarasikan itu, hmm. gitu. ini ancaman jangan main-main, hmm. kan gitu? Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini. Iya. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Hmm. Semua mau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Hmm. Dengan melihat sekarang ini begitu ketop, nggak sampai satu hari jutaan kan yang berkomentar. Hmm. Mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, Inilah yang yang kondisi yang sekarang ini. Hmm. Jadi, yang Bu Rafi sampaikan, kalau jadi nanti Gibran mendaftar, hmm. berarti ada restu dong dari orang tua? Oke, okay. itu yang saya katakan. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu? Iya, iya. Yeah. kan gitu. kalau jadi mendaftar, hmm. kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Iya. Yeah. Tapi kalau jadi mendaftar bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi, oke semua orang bulinya ke arah Jokowi, oke bukan dalam negeri luar negeri juga, gitu. bagaimana Jokowi pribadi atau Jokowi sebagai keluarga, terutama Jokowinya ya ya sekarang begini satu orang yang nama Pak Jokowi ini dia hmm. bisa memporak pandakan Perjuangan di Solo hmm. dan di, di Medan, ya. sekarang di Jakarta memporak pandakan negara ini Hmm. kan gitu memporak porakan negara ini negara kan. okay. seperti ini gitu. mana ini memporak-porandakan Solo sudah Medan sudah dan sekarang negara ini di Jakarta negara ini. Ah, ini iya nah, mungkin, bukan karena ini bukan pemilihan uh, gubernur DKI. <laughs> iya kan gitu. Okay. mengapa demikian? ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf kalah. Hmm. kalau terpilih dilantik sebagai presiden presiden hmm. terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Jadi kata J.K. kan, gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi.